And the devil starts pulling, pulling, pulling your hand. Shake it, shake it, as fast as you can. But don't forget, the Lord above extends his helping hands. When the devil starts pulling, pulling, pulling your hand, shake it, shake it, as fast as you can. But don't forget, the Lord above extends his helping hands. When the devil starts pulling, pulling, pulling your hand, shake it, as fast as you can. But don't forget, the Lord above extends his helping hands. When the devil starts pulling, pulling, pulling your hand, shake it, as fast as you can. But don't forget, the Lord above extends his helping hands. Yakub menipu ayahnya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah terlalu kabur untuk bisa melihat, dia memanggil anak sulungnya Esau dan berkata kepadanya, "Sekarang aku sudah tua dan aku sudah mau mati. Ambillah busur dan panahmu dan berburulah untukku. Masaklah makanan yang aku sukai supaya aku bisa memberkatimu sebelum aku mati." Ribka mendengar Ishak bicara dengan Esau. Dan ketika Esau pergi, dia memanggil Yakub dan menyuruhnya mengambil 2 kambing muda terbaik supaya dia bisa menyiapkan makanan yang enak untuk Ishak. Rencana ini Ribka lakukan supaya Yakub bisa mengambil berkat ayahnya sebelum dia meninggal. Berkat yang seharusnya untuk Esau. "Pergilah sekarang ke tempat kawanan ternak dan bawakan aku 2 kambing muda terbaik dari sana, supaya aku bisa menyiapkan makanan yang enak untuk ayahmu, makanan yang dia sukai." "Tetapi kakakku Esau adalah seorang yang berbulu, sedangkan aku berkulit licin," Yakub protes. "Bagaimana jika ayahku menyentuhku dan mengetahui bahwa aku menipunya? Aku akan dikutuk, bukannya diberkati." "Lakukan saja apa yang aku katakan," kata Ribka. Lalu Ribka menutup tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing. Ketika dia sudah selesai memasak, dia memberikan makanan yang enak itu kepada Yakub untuk diberikan pada Ishak ayahnya. Yakub pun menghampiri ayahnya dan berkata, "Bapa, siapa itu?" kata Ishak. "Aku Esau anak sulungmu. Aku sudah menyelesaikan apa yang engkau perintahkan padaku," jawab Yakub. "Engkau menemukannya dengan cepat, anakku." "Karena Allahmu menyertai aku dengan keberhasilan," jawabnya lagi. Kemudian Ishak berkata kepada Yakub, "Datanglah mendekat supaya aku bisa menyentuhmu, supaya aku tahu kalau kamu adalah anakku Esau." Jadi Yakub mendekati Ishak dan kemudian menyentuhnya dan berkata, "Suara adalah suara Yakub, tetapi tangan adalah tangan Esau." Yakub mencium ayahnya dan ketika Ishak mengenali bau dari pakaiannya, dia memberkatinya. Dia membuatnya menjadi tuan atas saudara laki-lakinya dan semua saudaranya. Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa akan sujud menyembahnya. Barang siapa yang mengutukinya akan dikutuk, dan barang siapa yang memberkatinya akan diberkati. Yakub baru saja pergi dari hadapan ayahnya ketika saudaranya Esau datang dari berburu dan menyiapkan makanan. "Siapakah engkau?" kata Ishak. "Aku adalah anak sulungmu, Esau," kata Esau. Ishak sangat terkejut dan berkata, "Lalu siapa yang berburu binatang itu dan membawanya untukku? Aku sudah memakannya sebelum engkau datang dan aku sudah memberkatinya dan dia akan tetap orang yang diberkati." "Berkati aku juga, Bapa," kata Esau. "Adikmu sudah menipuku
dan merampas berkatmu. Huh, ini adalah untuk kedua kalinya dia mengambil keuntungan dariku, Esau protes. Dia mengambil hak kesulunganku dan sekarang dia mengambil berkatku. Aku sudah membuat Yakub menjadi tuanmu, kata Ishak. Dan aku sudah membuat semua saudaranya menjadi hambanya. Aku sudah memberinya gandum dan anggur. Jadi, apalagi yang bisa aku lakukan untukmu, anakku? Apakah tidak ada berkat lagi untukku? Berkati aku juga, Bapa, kata Esau. Engkau akan hidup dengan pedangmu dan melayani adikmu. Tetapi, kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari lehermu. Esau menjadi sangat membenci Yakub karena Yakub sudah menipunya. Dia dengan diam-diam merencanakan untuk membunuh Yakub. Kalau ayahnya sudah meninggal dan hari-hari perkabungan sudah lewat. Kakakmu Esau berencana untuk membunuhmu, kata Ribka. Ribka memperingatkan Yakub. Larilah kepada Laban saudaraku di Haran. Tinggallah dengannya sampai kemarahan kakakmu surut. Jadi, Yakub pergi ke Haran dan tinggal dengan pamannya. Dalam cerita kita minggu lalu, Esau tidak menghargai hak kesulungannya dan Yakub sangat ingin merebutnya darinya. Dia juga memutuskan untuk mengikuti rencana ibunya untuk menipu Ishak dan mereka berdua berhasil. Esau sangat marah karena sudah ditipu oleh Yakub. Apakah kalian punya pengalaman menjadi seorang penipu? Mungkin beberapa dari kalian akan menjawab ya. Cerita ini mengingatkan kita akan penipu ulung yang menipu manusia. Dan dia adalah setan. Dia menaruh kebohongan di dalam pikiran kita. Contohnya, kalian bisa mendapatkan keselamatan dengan melakukan perbuatan baik. Sehingga kalian gagal untuk percaya pada Yesus. Kalian bukan orang yang berdosa, kalian orang yang baik. Dan mengapa kalian memerlukan dia sebagai juru selamat kalian? Nah, itu adalah beberapa hal yang dilakukan setan pada kalian. Supaya kita tidak percaya dan diselamatkan. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia adalah kebenaran dan hidup dan kita tidak akan bisa pergi pada Bapa di surga kalau tidak melalui Dia.